Kalau tuan-puan settle dua perkara ni, tuan-puan boleh terbang dengan sangat tinggi dalam bisnes public goal. Yang hadir pada hari ini, syabas dan tahniah saya ucapkan pada tuan-puan yang hadir pada hari ini. Saya percaya semua yang hadir hari ini, semua yang serius dan bersungguh-sungguh nak jadi dealer public goal yang berjaya. Bukan sekadar beli emas untuk diri sendiri ya tuan-puan, tapi kita nak berjaya melalui platform public goal dan dengan support G100 Network. Jadi tuan-puan yang hadir pada hari ini, saya percaya tuan-puan nak ada masa yang banyak, betul tak? Mungkin hari ini tuan-puan sibuk, tuan-puan sibuk dengan kerja hakiki, dengan keluarga, nak ada masa yang banyak. Saya percaya semua nak ada masa yang banyak. Yang kedua, mestilah tuan-puan nak ada duit yang banyak, betul tak? Kalau ada masa banyak, duit tak banyak pun tak syok juga, tak best juga, betul tak? Kita nak ada dua-dua ni. Dan yang bestnya di public goal tuan-puan, tuan-puan boleh dapat kedua-dua ni pada usia yang sangat muda. 3-5 tahun saja tuan mentor kita bagi tahu. Ada duit yang banyak, ada masa yang banyak pada usia muda. This is the right platform tuan-puan. Jadi bagi tepukan gemuruh, tepuk macam Tuan Fahmi Adnan ke, tepuk dada tuan-puan, bagi tahu syabas, alhamdulillah aku berada dalam platform yang betul. Jadi tuan-puan nak berjaya dalam apa-apa bisnes sekalipun, tuan-puan kena belajar, belajar, belajar dan terus belajar tuan-puan. Mentor kita selalu pesan, nak berjaya dalam bisnes public goal ni tak susah tuan-puan, tak susah. Cuma sanggup buat dua perkara ni saja. Kalau tuan-puan settle dua perkara ni, tuan-puan boleh terbang dengan sangat tinggi dalam bisnes public goal. Malah tuan-puan mungkin boleh melangkau ataupun ada bisnes yang jauh lebih baik berbanding introducer tuan-puan. Dan terbukti hari ini dalam bisnes public goal, even downline dia boleh perform better dengan dia punya introducer dia. Sebab bisnes tuan-puan ini adalah bisnes kita. Ini bukan bisnes introducer kita, bukan bisnes upline kita. Ini adalah bisnes kita sendiri. Jadi kena perbetulkan mindset, kata ini adalah bisnes aku, ini adalah bisnes keluarga dan masa depan aku. Kena ada mindset yang betul tuan-puan. Bila kita anggap ini adalah bisnes kita, kita akan buat sungguh-sungguh, kita akan pulun all out, kerja macam kerbau 3-5 tahun untuk dapat result kesenangan 30-50 tahun hingga anak cucu dicit tuan-puan. Jadi segala yang usaha tuan-puan, kalau tuan-puan kerja kuat, tuan-puan work hard all out, benda tu akan datang balik pada bisnes kita. Kalau tuan-puan buat main-main bisnes public goal, income pun akan datang main-main tuan-puan. Betul, yang hadir hari ini kita ramai part-timer. Saya sendiri adalah seorang part-timer, tapi saya buat dengan penuh full-time mentality. Saya buat part-time dengan full-time mentality. Segala cabaran, ujian, kita tak boleh salahkan bisnes public goal. Kita tak boleh kata apalah public goal ni, kita condemn, kita kecam. Ini adalah bisnes kita tuan-puan. Kalau ada kekurangan, ada slack kat part mana-mana, kita bagi feedback, bagi feedback dekat public goal. Dan public goal saya percaya hari ini sentiasa nak feedback kita untuk improvement. Saya jadi penyimpan mas public goal pada tahun 2015 tuan-puan. 2017 saya ambil keputusan untuk jadi dealer aktif public goal. Public goal tahun 2017 masa saya mula jadi dealer aktif tak sama dengan hari ini tuan-puan. Dulu mana ada apps, semua kena buat dekat website. Nak register account gap, kena contact staff, ambil maklumat customer, WhatsApp staff untuk daftar buka account. Punyalah payah. Sekarang kita boleh daftar secara online je tuan-puan. Apps pun dah ada, jadi sangat mudah. Jadi public goal sentiasa nak improve ke arah yang lebih baik. Jadi public goal dahagakan feedback daripada customer-customer, sebab public goal tahu dengan feedback daripada customer, daripada dealer-dealer sahaja yang public goal dapat improve menjadi lebih baik. Jadi dalam yang hadir hari ni tuan-puan, mungkin ada yang baru jadi dealer semalam, hari ni join NDO. Mungkin ada yang baru jadi dealer minggu lepas dan ambil keputusan jadi join NDO hari ini. Jadi saya nak ucap tahniah tuan-puan berada dalam platform yang betul dan dalam grup yang betul, iaitu G100 Network yang merupakan network yang terbesar dan terpantas berkembang dalam public goal. Dan hari ini juga ada dealer-dealer yang dah lama, mungkin dah jadi dealer 3 tahun. Saya sendiri dah hampir lebih 5 tahun pun join NDO tuan-puan. NDO ni adalah core program yang tuan-puan mesti hadir setiap bulan. Bukan saja tuan-puan hadir, tapi tuan-puan kena ajak team tuan-puan juga. Kalau tuan-puan join seorang-seorang tuan-puan, tuan-puan je lah yang pandai. Dealer-dealer tak pandai. Bila dealer-dealer tak pandai, dia tak belajar, dia tak faham, dia akan menyusahkan tuan-puan satu hari nanti. Nak update profile dia tanya upline, nak beli emas kat gap pun tanya upline. Soalan-soalan basic ni dia akan kacau introducer. Jadi kita tak nak benda ni berlaku tuan-puan. Kita nak melahirkan dealer-dealer yang independent, yang ada ilmu. Jadi dealer yang independent, ada ilmu, dia akan
grow dengan sendirinya tuan-puan. Bayangkan tuan-puan masa saya jadi dealer tahun 2017, abang saya mentor tuan-puan, Tuan Zul. Bukan calon-calon orang. Saya direct dengan Tuan Zul. Takkan saya nak pergi dekat tuan mentor tanya, Tuan Zul macam mana nak beli gap ni eh? Takkan saya nak tanya soalan basic tu tuan-puan sedangkan benda sudah tersedia. Jadi bila mana saya minta nasihat daripada Tuan Zul, saya cakap, Tuan Zul macam mana saya nak berjaya dalam bisnes public gold? Mudah saja tuan-puan. Soalan jawapan tuan mentor ni mudah saja tuan-puan. Waktu tu tuan mentor beritahu, Dr. Muaz nak berjaya, Dr. Muaz kena join PLT, kena follow PG1 system tuan-puan. Buat dua perkara tuan, dua perkara ni, Dr. Muaz pasti berjaya. Dan saya pegang sehingga hari ni tuan-puan, PLT, PG1 system dan core program kita hari ni, NDO, saya join hari ni. Dan saya percaya semua dealer-dealer yang berjaya, semua yang follow PG1 system tuan-puan. Jadi tak ada alasan untuk tuan-puan tak nak join core program G100 Network.